akan berlaku sampai hari kiamat. Hubungi dengan orang-orang yang tidak ada kemampuan, tak kuasa nak menikah. Dalam Islam ni, dengan secara umumnya Islam dia geso dan sanap senun supaya pasang atau setiap orang ni adanya pasang ni. Nikah, suruh nikah. Tak sewi duduk sore walaupun orang perempuan sekalipun. Islam dia suruh pakat-pakat menikah. Kecuali orang tu orang uzur sungguh. Orang ada kecacatan syar'i dan tubuh badan dia di dalam nak menikah. Tak boleh berumah tangga, hak tu tak ada arah lah. الشيطان الرجيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Ayat 33 dan 34 surah An-Nur. Allah Ta'ala firman di sini seperti mana yang kita dengar dah kemarin, walaupun tak habis ayat, tapi ini adalah suatu perkara yang berlaku di zaman, setiap zaman, dan akan berlaku sampai hari kiamat. Hubungi dengan orang-orang yang tidak ada kemampuan, tak kuasa nak menikah. Dalam Islam ni, dengan secara umumnya Islam dia geso dan sanap senun supaya pasang atau setiap orang ni adanya pasang ni. Nikah, suruh nikah. Tak sewi duduk sore walaupun orang perempuan sekalipun. Islam dia suruh pakat-pakat menikah. Kecuali orang tu orang uzur sungguh. Orang ada kecacatan syar'i dan tubuh badan dia di dalam nak menikah. Tak boleh berumah tangga, hak tu tak ada arah lah. Kalau sekiranya reda sama reda, takde katanya orang lelaki tu dia tahu katanya dia mandu, ataupun orang perempuan dia tahu katanya dia mandu, tapi ada juga orang nak kepada dia, maka tak ada gapo. Tak mesti katanya menikah ni kena boleh anak, tapi Islam galak supaya menikah. Lepas tu, apabila kita tengok dah sejak daripada zaman-zaman dulu lagi, nikah berumah tangga ni adalah fitrah yang Allah Ta'ala beri kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, iaitunya menjadi sunnah para rasul, para nabi. Begitulah juga umat sampai ke akhir dunia. Allah ayat di dalam ayat ni, orang yang tidak mempunyai kemampuan, maknanya tak kuasa nak berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Ni saya baca sekali lagi lah, kemarin baca dah, baca sekali lagi. Iaitunya kena jaga diri dia, kemaluan dia, jangan sampai jatuh berzina. Ni bagi orang yang tak boleh nak menikah lagi. Boleh jadi duit tak cukup ataupun kerja dia tak mankong lagi. Dia ada hasil lain masuk tak tentu lagi, ataupun tidak ada siapa yang duk tolong dia.
Nah, untuk nak jadi menikah, boleh menikah. Nota kaki 1121. Yakni daripada itu, orang-orang yang tidak mampu berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya daripada terdorong melakukan perkara yang diharamkan. Dia tak boleh menikah lagi. Nak nikah tapi tak boleh menikah. Kena jaga molek kemaluan. Jangan siapa kau duk gib zina. Lesbian. Dan duk gib buat benda-benda yang tak tertukalu dia panggil. Orang lelaki dan orang perempuan. Jangan duk jadi punuh diri dia dengan sebab banyak benda-benda haram yang dia duk buat. Lepas tu kalau kita tengok di zaman-zaman lah ni, dunia yang terjebak, terbuka di segi pasal seks dan pasal po, benar-benar hak pasal budak-budak kadang-kadang dia tahu belakang dah. Sebab tak ada, tak ada kena duk churn masuk di dalam Facebook, dalam chat kita tu. Kadang-kadang dia mari sendiri. Lepas tu jenis-jenis pasal paid sampan ni, orang dia nak sama. Lelaki nak tengok perempuan, perempuan nak tengok lelaki. Nah, sebab itulah Allah Ta'ala royak di sini, jaga kehormatan, maknanya jaga kiat. Awal-awal pet, jangan siapa kau jatuh dalam zina dan sebagainya. Dan hendaklah mereka berusaha dan berikhtiar. Semoga Allah melapangkan hidup mereka sehingga dapat mendirikan rumah tangga. InsyaAllah, orang yang azir sungguh-sungguh, niat molek, Allah Ta'ala akan wujadilah. Siapa hari dia, siapa masa dia, dia akan boleh menikah. Ni orang yang apabila dia niat nak nikah kerana Allah, bukan kerana nak memuaskan hawa nafsu dia, bukan. Sebab tu kita dalam Islam ni, tiap-tiap orang-orang Islam kena niat lagu tu. Bukan katanya nikah ni untuk nak jadi, nak memuaskan hawa nafsu dan pasang nak galak turut hawa nafsu syaitan dan sebagainya. Masuk ada ayat pula. Dan hamba-hamba sahaya kamu lelaki dan perempuan yang hendak membuat apa, surat perjanjian untuk memerdekakan diri dengan jumlah bayaran yang tertentu. Ha, ini pada zaman-zaman dulu, orang-orang yang ada hamba, maka hamba tu minta nak taitan diri dia, nak memerdekakan diri dia. Tua dia pun royak katanya, kalau dia mau nak, mau kena bayar ke aku. Supaya saya royak dah kemarin, misalnya 30,000. Ha, maka hamba tu kena cari duit. Cari duit. Wih, siapa boleh bayar, walaupun bayar asrah ke, ataupun bayar sekaligus 30,000. Lepas tu hamba pasal ni lah orang yang berhak terima zakat. Ha, ni masuk di dalam asnaf dia panggil. Masuk di dalam golongan orang yang boleh berhak terima zakat untuk nak taitan diri dia daripada jadi hamba sebab dia nak jadi orang merdeka. Ini gitulah, tak kira lelaki perempuan dan lah ni tak ada dah sistem hamba. Kita tak ada nak kecek panjang sebab dia tak ada dah zaman lah ni. Dan lah ni orang jual orang. Orang jual orang. Nah, serata-rata dunia boleh katakan orang dah tipu, lepas tu pergi jual orang tu. Kena nak jadi hamba pasal kerja, bukan jadi hamba supaya zaman Nabi, zaman belum Islam dah. Tapi jadi hamba zaman-zaman lah ni kena kakang. Nah, suruh kerja, paksa, duit gaji takwi, makan ni pun kurang dan sebagainya. Ni orang tu na'udzubillah min zalik, iaitunya orang yang kena zalim kepada orang. Nah, hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka, maknanya tua tu kena laksanakan janji dengan hamba. Jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka yang dan yang melayakkannya berbuat demikian. Ha, tu kan dia boleh usaha jadi merdeka. Sebab dasar Islam ni adalah nak jadi manusia, tak sih jadi hamba. Kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah dah zaman-zaman dulu ni yang ada di dalam Quran, Allah Ta'ala raya fatahriru raqabah faqqu raqabah. Jalan belakang tu raqabah artinya hamba perempuan. Ya galiknya orang jadi hamba perempuan ni pasal kerja dalam rumah. Hamba lelaki ni untuk kerja dalam rumah dan luar rumah. Pikul barang berat-berat, kerja berat-berat. Ha tu. Hamba pun kadang-kadang yang menikah sama-sama hamba dia.
ataupun boleh juga hamba perempuan digunu oleh tua dia dengan tak ada kena menikah. Sebab apa? Hamba tu adalah hak dia dah. Sik hak dia, dia nak jimak ke nak gapo ikut sebab hak dia. Tapi dalam Islam ni, nak ayat katanya Allah Taala waktu turun ayat Nabi pati rup sangkum tak sibuk jadi adanya hamba di dalam sangkum. Sikit-sikit. Dalam sejarah negeri Syiah ni, hak terkenalnya iaitu nya raja yang kelima. Hak ni dalam sejarah yang saya sebut. Zaman raja yang kelima ni baru 100 tahun, wallah alam lebih-lebih sikit ya. Nak ayat katanya dalam negeri Syiah ni, lepas tu saya agak katanya umum negara-negara ada di sekeliling negeri Syiah ni. Nah, orang-orang Melayu pada zaman dulu dia ada pasal gunik. Gunik-gunik ni artinya nak terjemuh lagu mana? Nang bambre. Ada di dalam istana ke dalam puak-puak senabadi, ketua pemimpin-pemimpin pada zaman dulu. Terkenal dalam sejarah negeri Syiah royak katanya Samaira cekanti ha. Barulah mula habis hamba-hamba. Orang-orang zaman dulu hidup pasal jadinya cauna jadi ta. Kalau orang tino dia panggil tasi. Nah tu mula habis tat, habis tasi dalam negeri Syiah ni. Perakat oleh raja racakan tiha. Lepas tu kita faham katanya dia lebih kurang belaka negeri-negeri yang duduk di sekeliling. Orang-orang Melayu pada zaman dulu kalau raja-raja kan dia ada ke apa? Ada hamba ataupun orang tino yang dia duduk pera dalam istana. Selain daripada Racini, Raja Permaisuri tu, maknanya orang-orang tino yang digunuh oleh raja tu memang kadang-kadang banyak. Itulah ayat katanya, wallahu a'lam lah, kena tak kena sejarah ni. Tapi bila kita tengok dalam sejarah Islam sekalipun pada zaman dulu, saya sebut di sini dah, di Baghdad, saya biasa bayar acak kali ni, di Baghdad pada zaman dahulu semasa pemerintahan Bani Abbasiyah, seorang raja namanya Al-Mutawakkil 'ala Allah, dia pergi orang tino saja dalam istana dia 15,000 orang. Lepas tu dalam sejarah royak katanya dia tidur tiap-tiap malam mai sam orang tino. Dia tidur nanak malam mai sam. Tak biasa katanya hak dia tidur dah tu giduk tidur kerang tisong dak. Sebab apa? 15,000 orang dia pergi orang tino comel-comel belakang untuk jab zina. Masya-Allah. Ni orang Islam ni. Sebab itulah pada zaman-zaman dahulu yang berlaku, zaman lah ni pun memang duk ada orang-orang yang pasang ada tamnai, ada gapo. Sungguh katanya isteri dia tu hak tangkan sore tu. Tapi ya, hak dia duk pera, hak jadi bini mai pen tangkan, hak dia duk zina hari-hari. Wallahu a'lam banyak mana. Anilah dalam Islam dia suruh orang ni menikah. Lepas tu wisit kepada orang lelaki, boleh menikah sampai 4 orang. Bukan arti wajib 4 orang menikah. Seorang pun kadang-kadang tak wajib. Kadang-kadang tak sunat ni menikah. Dia bukan kata menikah ni wajib. Dia ada berlaku setengah-setengah orang haram menikah, setengah-setengah orang sunat menikah. Jadi galak ke dalam Islam ni, nak jadi semua orang pakai ada gu berlaku. Orang-orang tino kalau lah dia berasa katanya dia kena ke orang lelaki, boleh dia pergi tawar diri dia. Kalau sekiranya orang lelaki tu nampak munasabah dengan dia ataupun boleh terima dia. Tapi kita tak temung dalam sangkum Islam kita pada lah ni, orang tino mitok orang jatuh. Haa tu. Lepas tu hak tu lah duk jadi, minta maaf dah, duk jadi darah tua banyak. Anak-anak kita sekarang pun kita kena tamcai. Kalau sekiranya tak ada orang masuk mitok, maka anak kita akan jadi sauke pai telotkan. Jadi anak darah tua sampai mati tak ada apa? Tak ada gu. Supaya juga setengah-setengah anak jatuh. Pasal tak sim nikah. Nak duduk pasal cara dia
nak jalan, nak pergi situ, nak pergi sini, padahal peluang menikah ada. Kota orang Tino pun ada tu. Kalau kecek mudah-mudah, orang jatuh seorang ni, jangan dia jadi penuh dalam hidup dia. Jangan lobe, jangan karut, jangan mengisak, jangan tak mengaji. Rugi. Sebab apa? Penuh dia seorang tu, penuh orang Tino banyak orang lagi ni. Penuh orang jatuh seorang, penuh orang Tino banyak orang lagi. Sebab itulah dalam Islam, Nabi dia patirup sangkum pada waktu tu. Siapa kau orang Tino mari tawai diri. Mari royak kepada Nabi, mari royak kepada sahabat. Ambillah saya jadi bini. Nabi ni Masya Allah, orang Tino bukan isteri Nabi saja dah dah. Hak Nabi ambil jadi isteri, semula. Bukan orang Tino sekadar tu saja yang mari duk tawai diri kepada Nabi. Bahkan banyak lagi. Tapi hak Nabi ambil sekadar tu. Mula daripada Nabi beristeri dengan Khadijah. Siapa kau orang yang sutai sekali? Itu adalah isteri Nabi. Hak Allah Ta'ala witahu kepada Nabi siap-siap dah. Katanya, ni adalah isteri-isteri munghe Rasulullah. Khoh kepada mung. Tapi tak wisik kepada umat mung lebih pada pak orang. Apabila kita tengok keadaan dalam sangkum kita pada zaman sekarang ni, sangkum yang dipenuhi oleh orang-orang perempuan, orang Tino banyak. Bila orang Tino banyak, nak buat lagu mana nak jadi somdun di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Inilah dalam Islam galak so, iaitu galak supaya orang lelaki perempuan berkahwin. Tak sih jadi dot dia duduk sore. Walaupun kita tengok katanya berkahwin lebih pada sore, dua orang, tiga orang ni Masya Allah. Jadi panha banyak dalam sangkum. Baloh, pecah belah dalam rumah tangga. Sebab orang Tino memang kita tahu sama tahu minta maaf dia. Cemburu orang Tino ni dia tinggi. Cemburu orang Tino tinggi. Sebab tu dia tak wui untuk lelaki dia hidup nikah dua, tiga, empat. Tapi kalau sekiranya pakat buka belakang, ini payah ni. Ya bukan katanya kita kecek orang boleh terima belakang. Tapi kalau sekiranya orang Tino pakat buka belakang, kuangkit hen dia, hati dia, pemikiran dia, pakat-pakat duduk belakang. Pakat maknanya, tak apalah, bini dua, tiga, empat, alhamdulillah, pakat mari duduk, we jadi senang, boleh ada gu belakang. Saya tak biasa kecek ni tajuk ni. Oh ya sungguh ni, 90 week saya tak biasa kecek. Benar-benar biasa ni. Sebab apa? Takut sensitif. Hubungi dengan setengah-setengah keluarga yang katanya dia nak kasih rak dia cari dia. Alhamdulillah molek. Siapa kasih rak dia cari dia? Tanda katanya orang tu dia kasih semua. Tapi kadang-kadang kita rasa nyanyi kepada orang perempuan yang juruh, yang baik. Yang nak cari mana lagu dia. Nah, mana lelaki hak munasabah dengan dia. Lepas kalau kita tengok zaman-zaman ni dengan sebab buka seri belakang pasal Tino duduk sama Tino jatuh, duduk sama jatuh, duduk pergi buat punuh, gotu punuh gani. Dan sangkum kita punuh banyak. Saya tak ada duduk pasal duduk kecek dalam wongkan orang-orang hak pasal tahu reng orang Tino orang jatuh banyak sangat. Tapi duduk dengar hujung-hujung telinga lagu tu, orang-orang duduk royak katanya nak seksa dah ni budak-budak sekolah. Nah, orang-orang muda kadang-kadang hijau jadi karacekan, hijau berisak, hijau gitu. Orang-orang yang katanya, oh punuh banyak ustaz. Kita pergi, Allah teruknya. Punuh banyak artinya hidup zina. Lepas tu, orang-orang apa saya, kita cari orang-orang Tino, hak mana dia kena, dia ambil lagi rogol, apa ni, lagi buat cara dia. Orang Tino pun tak ada perut besar dah ni. Tak ada perut besar, dia pongkan dulu lagi. Apabila dia berzina dengan mana-mana orang. Inilah. Nah, ayat ni tak habis juga ni. Baca hari ni insya-Allah kita tengok hubung esok pula. Ayat boleh jadi ayat tu lah lagi kita duduk. Lepas tu banyak lagi sebab-sebab boleh turun ayat yang saya tak baca kepada kita. Itulah kita kena saton sangkum yang sebenar yang ada pada zaman kita sekarang ni. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan kita pakat-pakat selesaikan masalah dalam hidup, lepas tu kita pakat guna benar-benar yang baik yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.